ini yang kami hormati pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Dumai, yang kami hormati pengurus Generasi Muda Tanah Datar, yang kami hormati pengurus Bundung Kandung, yang terlebih khusus yang kami hormati Ketua IPMR selaku tuan rumah warga kita IKTP, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Ananda semuanya yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pada hari ini. Izinkan kami akan menyampaikan beberapa runtutan acara. Yang pertama adalah laporan dari Ketua Panitia yaitu Bapak Adelis Mosa. Yang kedua sambutan dari Bapak Rudi Junaidi selaku tuan rumah dan juga warga Ikatan Keluarga Tanah Datar. Yang ketiga sambutan dari Bapak Haji Yuhandri SP selaku Ketua IKTD Kota Dumai. Untuk mempersingkat acara, kami persilakan Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua IKTD Kota Dumai, Bapak Haji Yuhandri SP, yang terhormat Ketua IPMR Kota Dumai, Bapak Rudi Junaidi, selaku warga IKTP, yang terhormat Ibu Kanduan, pengurus IKTP, dan ibu-ibu, anak-anak yang hadir pada hari ini dalam acara santunan anak yatim dan duafa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala atas nikmat dan kurnia-Nya kita semua dalam diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara santunan anak yatim dan duafa yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Dumai khusus untuk warga IKTP Kota Dumai. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak selawat semoga kita semua dapat syafaat dan dikenal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu pengurus IKTP, pemuda dan pemuda Tuang yang hadir pada hari ini, kami atas nama panitia JIS yaitu panitia Jagat Timpah Sedekah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah memberikan rezekinya kepada anak-anak kita, anak yatim dan duafa. Di sini kami panitia cukup terharu. Kenapa? Ini adalah program tahunan Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Dumai. Program ini diawali waktu itu yang di punya ide pertama yaitu almarhum orang tua kita Bapak Kris. Karena beliau menyampaikan pada waktu itu pada pemuda bahwasannya kegiatan santunan dan santunan yatim dan duafa harus kita tingkatkan. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini para orang tua kami di sini ini mama pengurus IKTP dan pengurus kantor ada berat impor kami pemuda untuk melaksanakan di waktu pertama ibunya almarhum sampai saat sekarang walaupun almarhum tidak ada kegiatan tetap berjalan alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan untuk depan kita bertambah semangat hendaknya. Jadi pada Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mari kita berikan al-fatihah kepada almarhum orang tua kita, Bapak Kris, yang juga mantan wakil wali kota, dan juga mantan ketua IKTP, dan ini yang mamah IKTP Kota Dumai. Al-fatihah. Amin, amin. Semoga orang tua kita dirahmati kuburnya, aman ibadah yang diterima di sisi Allah. Mungkin
Mungkin ini bisa kami sampaikan Bapak Ibu Ketua Jadri Bapak Ibu Tepi Kwedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan kata sambutan dari Bapak Haji Junaidi selaku tokoh masyarakat Ikatan Keluarga Tanda Damai. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan kita akan dapatkan yang bersyukur kepada Allah SWT yang akan dapat amat jayanya dan bisa berkumpul di sekalian ikannya di berita WWL di kediaman saya ini. Dan saya kepadakan selawat dan salam kepada kita Nabi Guru kita Muhammad SAW dan salam Allah SWT Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Muhammad dengan sering-sering kita bersawat dan dengan yang saya hormati Ketua IKTJ Bapak Johan DSP, yang saya hormati Ketua Imam Bapak Datuk Ibu Bandara, yang saya hormati Ketua Depan beserta jajarannya, yang saya hormati Bunda Kandung IKTJ berdasarkan jajarannya, dan kami semua warga IKTJ, dan yang saya banggakan kepada ibu-ibu, anak-anak, dan pada kelompok-kelompok dan yatim yang hadir pada acara kita pada siang hari ini. Bersyukur kita sampaikan kepada semua warga kita bahwa acara sosial ini menyatu dengan anak yatim dan calon bapak tetap terus dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Tanda Damai yang ada di Kota Lumai. Semoga ikatan kita ini tetap terus bertahan dari tahun ke tahun dan bisa membantu menyentuhi semua warga-warga kita, terutama warga IKTJ Ikatan Keluarga Tanda Damai Bapak-bapak Jaga Rumai yang sangat berkembangan, yang sangat tidak mampu, supaya bisa sama-sama kita sebagai warga IKTJ membantu melihat terpeduli kepada mereka di hari yang maha suci ini, di hari bulan puasa, bulan Ramadan dan bulan Ramadan ini. Apalagi kita dan waktu sudah hari lagi ya akan menyambut bulan kemenangan. Saya berharap kita bisa sama-sama melalui bulan kemenangan ke depan, bulan Idul ini kita sama-sama diberi kemenangan oleh Allah SWT. Amin. Ya, saya mengaku Tuan Rumah juga selaku warga IKTJ bersama-sama ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua IKTJ dan jajarannya, juga Ketua Panitia Pemuda IKTJ telah menyelenggarakan penyelenggaraannya acara ini, acara satu menyambut dan berdoa yang selama ini juga terus dinaungkan, dijalankan terus selama ini, disupport terus oleh pendahulu kita dulu, sebagai mantan Ketua IKTJ, beliau mantan wakil wali kota Kediri sekarang ini, yaitu Bapak Almarhum Abdus, sebagai Minyak Mama IKTJ juga telah menitip pesan kepada kita bersama supaya acara sosial ini khususnya di warga kita IKTJ teruslah hendaknya kita galakan, teruslah sama-sama kita membantu untuk membantu warga kita, sesama kita di kota kita ini. Selamat juga
Pada bolak-balik saya terima kasih juga telah terselenggaranya acara ini. Hanya itu saya sampaikan terima kasih berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kita sambutan dari ini Mama Kito. Kami minta sediannya Bapak Sepul Amri dan Tuan Dowo untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ucapkan buat terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami bisa hadir pada hari ini, dan semua ini tidak terlepas dari jadwal-jadwal yang sudah diberikan oleh panitia, terkhusus yang berhormat panitia dan anggota-anggota lainnya, khusus kita lainnya. Pada hari ini sudah nampak hasilnya, yang mana dalam hal ini juga puasa sudah terbiasa terjadwal seperti ini, nampaknya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun di dalam hal ini kami sebagai menteri mama dari Kota Dumai berterima kasih sekali lagi kepada regenerasi dari Kota Dumai, ke depannya semakin meningkat, semakin bagus, sudah terlihat baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisiknya, walaupun masih hari ini milik pribadi, tapi milik orang IKTP, aula yang seperti ini mendapatkannya bukan gampang. Tapi hari ini bisa ada, walaupun sifatnya kita masih bisa bijak. Non fisiknya, Tuhan memanggil salah satu dari tokoh IKTP, almarhum Pak Amris. Secara fisik dia menjadi wakil wali kota Dumai. Begitu juga secara fisik ketua IKTP Kota Dumai menjadi anggota DPR Kota Dumai. Mungkin berkesinambungan dan kelanjutan untuk yang lain-lain. Dan di bulan puasa ini juga kita berharap dan berdoa bersama bagaimana wakil wali kota Dumai ke depan tetap orang IKTP. Cara nampak nyata sama kita, kader-kadernya sudah ada, yang penting kita tempat. Dan juga selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami, apa yang diberikan nanti gunakanlah sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan jangan apa yang diberikan oleh panitia tadi jangan sampai salah sasaran. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila itu tidak gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini mama kita, semoga ini menjadi pemacu untuk kita bersama dan bersama kita bisa. Dilanjutkan, terakhir adalah kata sambutan dari Ketua IKTP Kota Dumai, Bapak Haji Yuhan DSP. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo doakan yang menjawab salam tadi masuk surga. Amin. Saya madun menjawab salam, ambo ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Anini Mama kita, Bapak Saiful Amri dan Dato' Romo, yang walaupun dalam keadaan sibuk diusahakan bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, terima kasih Madu. Yang kami hormati Ketua DPR Kota Dumai, yang juga warga IKTP yang juga menyediakan tempat ini untuk kita. Terima kasih saudaraku Budi Junaidi beserta istri. Yang kami hormati Ketua Generasi Muda Tanah Datar beserta jajaran pengurus IKTP yang kami banggakan, Nini Mama Adik Undama yang kami hormati, ibu-ibu pendokan luar yang
kami muliakan anak-anak kami dan bapak-bapak dan ibu-ibu warga IKTD yang menjadi duafa yang didaftarkan oleh IKA-IKA di bawah nama IKTD yang hadir pada hari ini yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan dunia juara. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka berbagi, memberi santunan kepada keluarga kita dari KTD, baik ibu anak yatim maupun keluarga. Setelah serta salam juga kita mengucapkan kepada Allah untuk junjungan kita yang ingin lebih besar dengan Allahumma alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan ibu yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan tadi ketua IKNR Kota Dumai, warga kita KTD sekretariatnya hadir bersama kita di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu, namun masih dalam perjalanan maka acara ini disuruh untuk bisa dilanjutkan. Karena bapak dan ibu, ini merupakan kebanggaan kita. Tokoh masyarakat Minang di Kota Dumai adalah warga IKTD, ketua pemuda Minang juga warga IKTD. Kedua tokoh ini sangat peduli kepada warga kita IKTD, karena kami sebagai pengurus IKTD hanya mengajak bapak-bapak dan ibu saudara-saudara kita untuk berbagi dengan bapak-bapak dan ibu yang kira-kira membutuhkan dan berhak untuk menerimanya. Tentu dalam hal ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada ketua panitia sekaligus ketua generasi muda Tanah Datar yang sebagaimana agenda ini agenda tahunan yang diamanakan dan yang dijalankan oleh pemuda bekerjasama dengan IKTD, dengan nenek mama dan bunda kandung IKTD Kota Dumai. Itu dan dikejian karajo surang pasampi sati karajo basamu balapang-lapang. Artinya pemuda sebagai generasi penerus yang akan datang telah siap tampil di barisan depan mengambil momen kegiatan tahunan IKTD Kota Dumai. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh generasi muda Tanah Datar di bawah kepimpinan saudara kita, kenakan kita Adik Isposa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan dan dikerjakan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi pemuda dan kita pada umumnya. Amin, amin, ya amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini tentu tidak lepas dari dukungan dana yang kita ajak yang mau berbagi dengan kaum duafa dan IKTD Kota Dumai. Tentu kepada yang telah memberikan harta sebagian hartanya kepada IKTD, kepada yang berhak menerimanya yang akan kita salurkan, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan menjadi amal ibadah hendaknya dan diterima pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta diberi kekayaan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang telah berbuat dan mengabdi kepada IKTD Kota Dumai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena makin banyak rezeki saudara kita, tentu makin banyak dia bisa berbagi dengan kita. Bapak dan ibu yang kami hormati, karena hari sudah berlalu juga, sekali lagi kami atas nama IKTD Kota Dumai, pengurus beserta nini mama dan bunda kandung serta pemuda mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan-kekurangan kami, maklumlah kami tidak bisa mendata bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhak menerimanya, maka kami percayakan kepada IKA untuk mengirim datanya sesuai dengan apa yang telah dapat. Panitia malam tadi sudah bekerja bahkan sampai jam 1 malam untuk menghitung berapa yang masuk. Rupanya sudah masuk data kepada IKTD sebanyak 154 dari itu, lebih kurang 154. Namun jika ada yang tertinggal, yang belum termasukkan oleh
pengurus IKTD atau pengurus IKIK di bawah IKTD tentu mungkin di tahun depan bisa dimasukkan dan bisa kami mencarikan dan berbagi dengan bapak dan ibu dan anak-anak kami, anak-anak yatim dan duafa. Kepada anak-anak kami yang kami sayangi, inilah ajang silaturahmi bagi ananda semua. Makanya kita berkumpul tujuannya bagaimana ananda yang satu dengan yang lain bisa saling kenal, saling tahu, paling tidak sama-sama tahu bahwa kita ini adalah warga IKTD. Terakhir kami sampaikan kepada anak kami, maklumlah kami ini yang tua menjadi lagai, yang seperti kami akan menjadi tua, yang muda akan menjadi dewasa, mungkin di jalan anak-anak kami tidak nampak di kami, tidak tertegur, karena anak muda konyo mengalami perkembangan, perubahan. Kalau kami lah tua ko, mungkin mode-mode ko jo, mungkin tambah tua wajah tidak akan berubah lagi. Tapi tua yang akan bertambah. Kalau itu tidak tersambung, jadi silakan menyapu kami, menegur kami, memperkenalkan diri, jangan cakap-cakap. Apalagi kepada ambo, kepada minyak mama kita, Pak Datuk. Nah, ambo warga IKTD mak. Dari Kaiko, patang ambo hadir katiko di acara santunan yatim dan duafa di rumah Bapak Rudi Jayadi, Ketua IPR Kota Dumai. Nah, jangan sakan-sakan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua kami dan kebelah kiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Ketua IKTD Kota Dumai, Bapak Ion DSP. Untuk sebelum santunan kami minta kesediaan dari Bapak Iswandi untuk dapat membacakan doa. Semoga kegiatan kita ini berkah dan berkesinambungan. Waktu itu tempat dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari kita bersamaan dan membacakan doa. Berdasarkan apa yang kita bicarakan sore hari ini, dapat berjauh dari Allah berkata dan juga mudah-mudahan dapat berkata dari Allah berkata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala وَالْقِيَادِهِ وَالْوَلِيِّ وَالْمَلِكِ أَجْمَعِينَ وَالْكَافِرِ الْأَمِيرِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيُؤْمِنُ اللَّهُ لَهُ وَلَهُ الْفَاتِحَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
الدرج وتبلغنا بها وصليت اليقين وخيرة الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب المجيب دعوت يا قاضي الحاجة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمسابقنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن وفانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا موجب برحمتك وعذاب مغفرتك والعصمة من كل ذنب والوليمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والغفلة وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ولدة الدين وشهر الرجال. ربنا ظلمنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Dumai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.